Ancaman menegangkan dari Benjamin Netanyahu kepada Amerika Serikat terbongkar. Netanyahu menyebut bahwa Amerika Serikat akan menjadi target selanjutnya jika Israel mundur dari perang jalur Gaza. Mengutip Al-Quds pada 25 Juli, kabar itu disampaikan Netanyahu saat melakukan pidato di hadapan Kongres Amerika Serikat beberapa waktu kemarin. Pidatonya pada 24 Juli kemarin itu, Netanyahu menyatakan bahwa jika tangan Israel terikat, maka Amerika Serikat akan menjadi target berikutnya. Netanyahu menekankan bahwa Israel tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi Amerika Serikat. Sehingga pihaknya menekankan agar Israel dan Amerika Serikat terus bekerja sama sampai bisa mengalahkan gerakan perlawanan Palestina. Selain memberikan pernyataan berancaman, Netanyahu juga mengkritik para demonstran di luar Kongres yang memprotes dirinya. Netanyahu menyatakan bahwa mereka semua harusnya merasa malu dengan menyatakan dukungan kepada perjuangan Palestina. Netanyahu berpendapat bahwa para demonstran itu justru ingin menghancurkan Amerika Serikat secara langsung.